Assalamualaikum. Ini ada penunjuk jalan ke arah kiri menuju Doro atau Talun, ke selatan lurus ke Lebak Barang, yang ke kanan Kajen. Oke. Dari sini video saya awali ya, Sob. Tidak lupa Assalamualaikum. Ini Tugu Duren Karanganyar. Saya akan mengambil jalan ke arah kiri menuju ke arah Doro. Doro Karanganyar berjarak sekitar 8 km. Sekarang di sekitar Tugu Duren Karanganyar ada traffic light ya, Sob ya. Nah, ini jalan menuju ke Doro yang sekarang dilebarkan jalannya. Jadi yang semula hanya kurang lebih lebarnya sekitar 4 meter, sekarang dilebarkan. Ya, ini kita akan melewati jembatan panjang. Ya, kenapa atau orang menyebutnya Jepang ya? Karena jembatannya panjang, hampir 100 meter mungkin. Ini favorit finish untuk para goeser dari arah utara terutama ya. Dari arah Wonopringgo, Kedunguni, ini biasanya finishnya kalau sepeda santai di Jepang di jembatan panjang. Nah, ini kita sekarang sudah mendapati jalan yang sudah dilebarkan. Di kanan kiri ditambah lebarnya, ditambah jalan dengan dicor lebih dulu. Nanti mungkin tentunya akan diaspal ya, sehingga permukaannya sama, beraspal semua. Baik di kiri ataupun di kanan jalan ini sudah ditambah jalannya. Jadi sekarang mungkin lebih dari 6 meter ya. Atau sekitar 6 meter lah. Kalau yang dari arah Doro itu memang sudah lebih dulu dilebarkan. Cuman yang dari arah Karanganyar sampai perbatasan Doro itu yang sebelumnya masih sempit. Hanya sekitar 4 meter ya mungkin lebarnya. Kalau dengan pertimbangan volume kendaraan yang lewat itu semakin banyak, memang sudah saatnya untuk jalan ini dilebarkan. Jalan menuju ke mana itu? Ke Secowet. Sebetulnya saya sudah pernah membuat video melewati jalan ini beberapa waktu yang lalu, cuman waktu itu belum dilebarkan jalannya, belum ditambah lebarnya. Ini yang sebelah kiri masih digali untuk pengecoran. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai meleng. Kalau meleng, rusuk, jongor ya. Jongor ya, karena ini cukup dalam galiannya. Mungkin sampai 25 cm ya. Jadi kalau kita terpeleset yo, otomatis ya po, blubrak. Penyonyo. Ya, ini jalan menuju ke kampung mana? Pawitro. Ini kita masih berada di Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar. Yang di sebelah kanan sudah lebih dulu dicor, menang.
menambah lebar lebar apa namanya badan jalan. Sementara yang sebelah kiri, kiri saya berjalan ini, kemudian dibikin kemudian ya alhamdulillah jalan di sini masih mulus ya, apalagi sekarang ditambah kelebarannya, jadi mungkin menjadi semakin nyaman kalau kita melewati jalur ini. Memang untuk jalan-jalan di Kabupaten Pekalongan ini saya akui rata-rata jalannya bagus ya. Hanya ada beberapa saja yang kondisinya rusak dan sedikit juga yang parah rusaknya. Selebihnya cukup bagus ya. Termasuk jalur Karang Anyar Doro ini jalurnya mulus ya, bagus. Yang mau ke wisata karena di sini banyak wisata. Tercatat ada wisata Cipare Green Park ya, kemudian juga ada ini yang baru apa namanya TWA ya, Tirta Wahyu Arta di daerah Rogoselo. Sementara di Rogoselo sendiri juga wisata religi makam Ki Ageng Rogoselo, dan di Desa Pungangan ada makam atau petilasan Senata Sangin. Terus ada wisata Bengkelung Park ya. Nah, semuanya aksesnya melalui jalan ini. Nah, mungkin bisa juga sih lewat yang lewat Doro ya. Lewat Doro. Ya, ini di sini sedang ada pengerjaan menggali tanah di bahu jalannya, dikeruk. Nah, kita ada di perbatasan Doro Karanganyar sekarang. Ini kita sudah masuk ke wilayah Doro. Tepatnya di Desa Larian. Yang di sini jalannya sudah cukup lebar. Tapi yang jalan ke arah kiri itu masih sempit ya. Nah, mungkin juga nanti akan dilebarkan juga. Oke, sob, untuk sementara sampai di sini dulu. Kita sekarang sudah sampai di perempatan Lari Andoro. Ke kiri itu menuju ke Doro, pusat kota Doro, kecamatan Doro. Ke kanan ke Rogoselo. Ya, saya berhenti di sini. Nur Wadem. Oke, sob. Terima kasih. Assalamualaikum.